Suzuki Motor pada acara Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2018 meluncurkan motor terbarunya Suzuki Bandit 150. Hadirnya Suzuki Bandit 150 di kelas naked bike membuat daftar motor Suzuki bertambah. Kalau kita melihat ya, ini adalah masuk di keluarga JSX. Dan seperti diketahui, keluarga JSX ini memang orang sudah mengenal dengan performa yang baik sekali. Oleh karena itu kami yakin ya, dengan meluncurkannya produk ini akan sangat diterima oleh masyarakat. Serupa tapi tak sama. Suzuki Bandit 150 menggunakan basis rancangan Suzuki GSX. Pada dasarnya semua sudah ada, jadi kami yang mengisi market ini sebetulnya, dan kami senanglah dengan banyaknya produk-produk sehingga masyarakat bisa memilih.